Pendaftaran Terbuka Politeknik Ketenagakerjaan dalam rangka Wisuda Ahli Madya Manajemen Sumber Daya Manusia Sabtu 3 September 2022 secara resmi dibuka. Kami juga berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati agar terus beradaptasi, fleksibel, kreatif, dan inovatif, memiliki sikap leadership, membangun optimisme dan kepercayaan, sehingga alumni Politeknik Ketenagakerjaan mampu berkiprah di dunia industri, baik nasional maupun internasional. Keputusan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan nomor 1 garis miring 2510 garis miring SP 32 garis miring 8 Romawi garis miring 2022 tentang wisuda mahasiswa program studi manajemen sumber daya manusia Politeknik Ketenagakerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 3 September 2022, saudara-saudari kami kukuhkan sebagai ahli madya MSDM beserta hak dan kewajiban yang ada di dalamnya. Secara predikat dari kelulusan hampir semuanya amat sangat memuaskan karena semuanya hampir cum laude. Politeknaker telah mencetak lulusan yang saya harapkan menjadi lulusan yang andal, memiliki kompetensi, memiliki ilmu, memiliki keterampilan, juga yang tidak kalah pentingnya memiliki perilaku yang baik. Thanks a lot for all of us. See you on the next level of us. I always support and wish that Politeknik Ketenagakerjaan will be better and better. Salam muda beda.